kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu gak akan kuat kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita, taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Itu mah receh di hadapan Allah. Ya Allah, masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia.